Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus season 3 War of the Damned episode kelima. Di episode yang lalu diceritakan tentang penyerangan pasukan Romawi yang tengah menyamar di antara para budak yang hendak masuk ke dalam markas Spartacus melalui pintu gerbang. Lalu mereka semua berhasil dihabisi oleh Spartacus dan rekan-rekan yang lain. Akan tetapi terlihat masih tersisa satu pasukan Romawi yang di mana Spartacus dan para rombongannya sempat terkecoh dengan penyamarannya yang rapi itu. Dan tak lain dia adalah Caesar yang di mana dia telah diperintahkan oleh Crassus untuk melakukan penyamaran di antara para budak di kubu Spartacus. Setelah itu diperlihatkan Tiberius yang di mana dia juga telah melanggar pesan dari Crassus sang ayah dengan memerintahkan para pasukannya untuk melakukan penyerangan di saat Spartacus sedang melakukan negosiasi dengan Herakleo tanpa seizinnya. Sehingga Crassus pun memberikan hukuman berupa decimation kepada Tiberius dan para pasukannya yang akhirnya Sabinus sahabatnya dan keempat pasukan yang lain pun menjadi korban mati dalam hukuman itu. Dan diperlihatkan juga saat terjadinya pembantaian kepada para tawanan yang di waktu bersamaan Spartacus sedang bertemu dengan Herakleo, yang di mana pembantaian itu tengah dipelopori oleh Crixus dan Nivia hingga menewaskan banyak tawanan di situ. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Rahayu.